menurutku hari ini kita mau makan di ayam Taliwang 5 rasa. Adanya di Jalan Dr. Satrio. Kita coba ke dalam ya. Tempatnya ayam Taliwang 5 rasa. Manis, pedas, sedang, pedas sekali, super pedas sampai pedas bunuh diri. Kita mau coba ke dalam ya. Kita lagi makan di ayam Taliwang 5 rasa. Ini adanya di Jalan Dr. Satrio, seberangan sama Tokopedia Tower. Di sini menarik, judulnya ayam Taliwang 5 rasa. Ada rasa manis, pedas, sedang, pedas sekali sama super pedas. Dan ada yang rasanya pedas bunuh diri. Tadi pas begitu tanya, pedas bunuh diri itu khusus untuk kencing kampung. Tadi kita pesan paketan ayam Taliwang yang super pedas, dan kencing kampungnya kita pesan yang pedas aja. Sama tadi ada tempe mendoan, sama minumnya ada Thai Tea. Kita mau lihat ya makanannya seperti apa. Ya, makanan kita udah datang. Ini ada ayam Taliwangnya. Tadi pesen yang super pedas. Ini ayam kampung dibakar. Ini ada plecing kampung yang pedas sama tempe mendoan biar nggak gitu pedas. Minumnya ada green tea pakai es. Kita mau makan ya. Mau makan kita berdoa. Ada kampungnya, ada kacang bolonya di mana, ada serundeng, buncis sama toge. Kita mau coba ayamnya dulu ya. Pedas tapi masih bisa dinikmati sih, nggak pedas-pedas banget. Kayak apa ya, nah, bau-bau bakaran itu, bau-bau gosong-gosong. Ini ada sambal, ini ada sambal kacang. Yeah.
Ada bobo kebakaran. Yeah.
Udah habis semuanya. Bocil lagunya top. Pedes banget. Ini belum yang pedes bunuh diri. Ini baru yang pedes biasa. Udah pedes banget. Ayam bakarnya enak. Ada bau-bau smokiness-nya juga. Tapi mendoannya ya standar lah ya. Terlalu basah sih buat gue. Lebih enak kalau tempe yang di luar yang lebih kering. Makin malam, makin rame. Selain tadi ada ayam kaliwak, ada juga menu seafood. Terus ada menu nasi Bali di depan, kayak nasi ramen gitu di sayur. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, di share dan subscribe ya. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.